Permisi, Kang. Neng Teh mau kemana? Neng Teh mau ke kota mau beli obat buat Abah. Ke kota? Jauh pisan. Emangnya Teh puskesmas di kampung kita kenapa? Iya, puskesmas di kampung lagi tutup. Kata pemantri nanti renovasi. Oh iya, gimana kondisi Ibu Akang? Ibu, alhamdulillah Ibu Teh baik. Alhamdulillah, syukur kalau baik. Ya udah, Neng pamit dulu ya Akang ya. Iya, hati-hati. Makasih Akang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mul. Ibu. Ari eta teh celengan buat nikah kamu sama si Titin, Mul. Bukan atuh, Bu. Kenapa, Mul? Ari si Titin teh baik, sopan. Ibu senang kalau kamu sama si Titin. Bu, ini teh celengan Mul sengaja kumpulin untuk berobat Ibu. Insya Allah, kalau jodoh teh udah yang ngatur. Oh iya, Bu. Obat Ibu masih ada nggak? Soalnya teh, tadi Mul ketemu sama Titin di jalan. Katanya puskesmas di kampung kita teh tutup karena lagi direnovasi. Masih ada kok, Mul. Kamu jangan terlalu mikirin sakitnya Ibu. Nanti juga sembuh. Ya udah sana, kamu teh istirahat. Ya udah tuh, Bu. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersama Allah di dalam sifat Rahman dan Rahimnya, bersama Allah di dalam sifat kasih sayangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulyana. Baik. Mangga-mangga calik yang mana. Nah, begitu ya. Jadi sifat basmalah itu mengajarkan kita agar kita punya sifat welas asih, sifat kasih sayang untuk saling tolong menolong. Mungkin sadulur-sadulur semua ada yang mau bertanya? Saya Pak Kiai. Oh, Jang Mulyana, mangga-mangga. Misalnya teh, orang yang kita tolong bukan muhrim kita, itu gimana Pak Kiai? Oh, itu pertanyaannya Jang Mulyana. Jadi ada sebagian pendapat ya mengatakan bila menolong yang bukan muhrim itu kita tidak boleh. Menolong ini kan banyak macamnya. Kalau menyentuh yang bukan muhrim memang tidak boleh. Ya, tapi kalau menolong ya boleh-boleh saja. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak Kiai. Saya perlu sama Kang Mulyana. Mangga, mangga, mangga. Kang Mulyana, ibunya sakit keras. Astagfirullah. Yang bener tuh Kang. Nuhun Kang. Pak Kiai. Saya teh mau izin pulang dulu. Ibu di rumah kambuh sakitnya. Mangga, mangga, mangga. Punten atuh Kang ya. Punten atuh Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ibu teh kenapa nggak bilang sama Mul kalau obatnya udah habis?
Ibu gak mau terlalu merepotkan kamu, Mul. Mul, kamu lihat kan? Ibu sudah baik kan, Mul? Tapi tetap aja, ibu tuh udah bohong sama Mul. Gimana mau sembuh kalau begini terus? Makasih, Mul. Kamu sudah sangat perhatian dengan sakitnya ibu. Tapi ibu mau, Mul. Ibu mau. Kamu pikirkan masa depan kamu, Mul. Tapi Bu, bukan seperti ini caranya. Pokoknya teh, besok Mul mau cari obat. Jangan. Udah. Ibu teh gak usah mikirin itu. Biar Mul yang atur. Berhubung waktu juga udah malam, ibu istirahat. Biar kondisi ibu juga pulih. Makasih, Mul. Kamu memang anak yang berbakti. Bangun siap, Mul. Akang teh ngapain ngukun wanita itu? Kamu teh jangan ikut campur, Mul. Ini teh udah jadi kerjaan Akang. Kerjaan Akang gimana? Akang ke kota malah kerjaan kayak gini? Mul. Ulah sok alim mana di dia. Akang teh tahu kamu lagi butuh banyak duit. Kalau kamu ikut Akang, tenaga kamu bisa berguna, Mul. Apalagi dengan kemampuan bela diri kamu. Mul teh mohon maaf, Kang. Mau lebih baik kayak gini. Kamu bener-bener bikin Akang marah, Mul. Mana Depi? Ulala. Minggir ye. Aku mau lihat si Depi. Hai.
Ngapain ya nangis-nangis di sini? Sudah bisa nakal ya Iye sama Depi, Deki. Rengsek lu Don, paling gue dari sini, gue mau bebas. Bisa ya Iye marah sama Eke? Apa Iye lupa? Eke sudah kasih Iye tamu-tamu yang tajir. Kalau Iye berhenti, Eke bisa hilang, Eke punya duta, cing. Bodoh amat! Nggak sudi gue! Dasar masih kaleng! Dasar cewek siap! Berani lu ninjak sama gue! Kalau lu macam-macam lagi, gue abisin lu! Parah! Kamu tuh gak boleh kasar! Ki? Sapose ini? Dia kawan saya dari kampung, bos. Nanti biar dia urusan saya. Cus, Eke urus ini orang dua. Eke pusing, Eke menekan. Cus, paham ya, Depi? Kalian goblok. Ada sebagian pendapat ya mengatakan bila menolong yang bukan muhrim itu kita tidak boleh. Menolong ini kan banyak macamnya. Tapi kalau menolong ya boleh-boleh saja. Sakit banget kaki gua. Tolong. Punten teh. Boleh saya coba tolong teteh? Siapa lu? Ngapain lu di sini? Mohon maaf teh. Saya cuma mau tolong teteh aja. Saya nggak tega liat teteh kesakitan. Gak usah peduli lu sama gua. Lepasin gua. Mohon maaf teh. Siapa lu? Lu? Lepasin. Sakit. Gimana teh? Udah kebaik kan? Coba tuh digerakin kakinya. Lumayan sih. Lo udah rokok enggak? Sembat mulut gua. Mohon maaf teh, saya nggak ngerokok. Cuman banget sih lo jadi laki nggak ngerokok. Oh iya, siapa? Nama saya Mulyana teh. Kalau teteh sendiri siapa? Nama gua Devi. Mul, lu bisa gak bantuin gua? Emang teteh kenapa? Gua mau keluar dari sini, Mul. Gua capek. Gua kerja ngeladenin orang-orang yang gak gua kenal tiap hari. Gua dibayar buat melayanin orang. Duit gua emang banyak, Mul. Tapi hati-hati gua udah kotor. Lu mau gak bantuin gue keluar? Insyaallah teh. Insyaallah kita akan keluar dari sini teh. Serius Mul? Sorry. Maaf teh. Sorry. Si Depi ada-ada aja. Siapa sesi? Halo.
Iki sapa se? Oh, Om Rojak. Bisa aja loh. Halo bos. Oke, saya siapin deh bos. Si Depi. Soalnya Depi mau diboking sama Om Rojak. Oke, saya siapin deh bos setengah jam lagi. Eh, lo, jaga sini ya. Harus keluar lebih cepat dari sini. Tadi saya nggak sengaja dengar, katanya tadi mau dibawa ke kamar kamu. Tapi gimana caranya, Mu? Cepat banget. Pusing. Ya. Posisi berisik. Bentar ya, Om. Kegetan ya kalau begini. Kalau kamu mau pergi, sok silahkan pergi. Tapi tinggalin perempuan itu. Maaf, Bang. Saya paling gak dengerin perempuan ini. Saya harus bawa dia. Kamu mau kembali? Thank you.
Dasar kesialan, gak tahu diuntung kamu. Goblok kamu, dasar kamu goblok, gak tahu diuntung. Kurang enak gimana kamu disini? Jangan kamu. Kita udah di tempat aman teh. Kayaknya kita harus pisah ya. Iya Mul, makasih banget ya lu udah menolongin gua. Maafin gua juga ya. Iya gak apa-apa teh. Saya doakan yang terbaik untuk teteh. Makasih Mul, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ibu. Mul. Ibu teh mau kemana? Mau ke pasar, Mul. Ibu kan belum sehat betul. Sudah, Mul. Tuh kan, Ibu. Kan udah Mul bilang. Makasih ya, Neng. Iya, Ibu. Sama-sama. Makasih ya, Teh. Assalamualaikum, Kang.